Sakura, pelan-pelan dong. Aku ini sudah jadi mumi. Nanti jadi kerangka dong. Aduh, Mbak, minggir, Mbak. Mumi mau lewat. Kita ke rumah sakit dulu. Halo guys, buat yang belum subscribe, subscribe ya. HP-nya ditegakin dulu nih. Tekan tombol subscribe-nya sampai abu-abu. Eits, tekan juga loncengnya. Pilih semua, biar kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru. Jangan lupa tekan jempol ya, sampai menjadi biru. Dan share video ini. Oke, terima kasih guys. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole nih dan Anna. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua masih di Sakleku Simulator. Oke guys, updatean pertama sudah kita duai, sudah kita bikin. Sekarang kita mau bikin sambungannya yang part kedua. Soalnya kalau dijadiin satu bisa panjang. Aduh no, sampai kena sini. Oke deh, kita mau lanjutin yang keduanya. Ada apa aja yang di keduanya ini? Langsung saja. Ayo yuk, ini nih aku udah excited. Wow. Wah Sakura, aku gak mau naik sepeda, itu ada yang baru. Showroom mobil. Ada, aku foto dulu deh biar keren. Aduh ya nih. Itu ada Lambo Sakura. Lambo. Lamborghini. Oh, Lambo. Mobil support, mobil support. Aduh. Itu ada Pak, Naoto. Pak Oto, Enak aja Pak Oto, namaku Naoto. Pak, kita boleh lihat-lihat ya? Oh, boleh. Mutap boleh enggak, Pak? Enak aja enggak boleh. Entar ya, Pak, aku mau lihat atas dulu. Kita lihat atas dulu, guys. Ini gimana sih si gondrong ini enggak sopan. Wah, ternyata di atas ada banyak tempat duduk. Itu buat nungguin apa ya? Nunggu mobilnya sampai datang kan ya? Sakura itu yang tutupan apa? Ada. Halo konnichiwa. Aduh, Sakura ngomong apa dia? Aku gak ngerti namanya siapa. Waduh, namanya Milo. Salah. Aduh, drong. Bahasa Jepang. Maaf konnichiwa. Ya Pak ya, aku gak ngerti bahasamu. Bye-bye. Wah, gimana sih si gondrong? Sudah deh, Sakura kita ke bawah aja. Ya, ayo. Aku mau nyobain mobil support. Support. Sport. Oh iya, mobil sport. Sport. Ah, itu loh, mobil Lambo. Mobil support paling keren. Lambo. Oh nih, Lambo. Aduh, Sakura, gigimu kok tambah panjang. Aduh. Kamu sudah sikat gigi belum? Udah. Aduh, Sakura. Ini kenapa nih aku jadi kelelawar hari ini? Aduh, ya, memangnya kemarin. Aduh, aku mau lihat mobil dulu. Kok ditarik sih? Aku mau lihat mobil Lambo dulu. Lambo. Lamborghini. Iya. Nih, ayo Sakura, buruan nyobain. Pak Oto, boleh dibawa nggak Pak? Ya boleh. Boleh test drive. Ngutang ya Pak ya? Enak aja. Ya bayar habis gini ya. Foto dulu keren. Cheese. Wah, keren. Ayo, naik Sakura. Ya. Ayo. Kok malah di situ? Cepetan. Ayo yuk. Oke, kita mau coba ini. Ayo Sakura cepetan. Susah banget. Kok susah ya naiknya? Ayo dong. Aku ini udah kepanasan. Kuncinya nih lo, Sakura susah gimana ini? Di mana letaknya? Matanya soalnya satu. Gimana? Iya nih Sakura, makanya aku jangan dikasih penutup mata. Kan gak tahu tempat kuncinya. Aduh, jangan-jangan si gondrong bawa mobil sportnya nanti nubruk lagi. Dadah Pak Oto. Oto. Oke, sekarang kita mau nyoba ini, test drive. Sudah jangan ketawa terus Sakura, sampai perut nanti. Oke, 1, 2, 3. Ternyata, wah setirannya enak, naik Lambo. Lamborghini. Iya benar, Lamborghini. Oke. Waduh, itu data kenceng banget nih guys. Waduh, nanti ya kita coba balap mobil gitu. Aduh, si gondrong ini pastinya nggak dapet ini gimana sih? Aduh, mau nubruk yang di depan ini kalau begini caranya. Ternyata
Setirannya mantap jiwa. Oke. Aduh, Pak. Pak yang di depan. Stop jangan tiba-tiba, dong. Duh, gimana sih? Sakura, marahin dong yang mobil di depan. Aduh. Awas jangan sampai ketabrak. Wah! Mobilnya soalnya terlalu cepat ini, guys. Wih, tapi keren banget. Gonjol. Oke, kita hari ini mau pergi ke Castle. Castle apa Castle? Ah, nggak tahu. Oke, karena katanya ada yang baru di sana. Iya, coba kita lihat. Coba kita lihat ya, ada apaan di sana. Keren ya. Masa Dracula naik mobil sport. Waktu itu sebelum akhirnya itu apa ya? Ternyata ada perubahan Dracula di sana. Kok perubahan Dracula sindrom, bro? Pengumuman biasa. Ada perubahan baru. Eh, Sakura, ngomong-ngomong kalau kita jadi Dracula, kan gak boleh kena sinar matahari ya. Kita kok kuat ya? Aduh, namanya saja cuma kostum. Cuma kostum nih, gondrong nih gimana sih? Nah, kita udah mau sampai ke kastil. Lihat tuh. Ternyata ada yang baru, guys. Ada tempat. Ayo langsung saja, buat yang kudanya. Aku enak banget. Halo kuda. Kayak kamu diam aja sih kuda. Aduh, gondrongnya gimana sih? Kita lihat dari jauh. Keren kan, guys? Wow. Oh, kayaknya di sana ada yang baru tuh. Apa tuh yang baru? Enggak tahu sih. Coba. Eh, naik kuda dulu deh. Sakura, kamu ikutan enggak? Mana Sakura? Sakura! Tuh kemana sih Sakura? Eh, tungguin aku. Aku mau naik. Yes, ayo. Si kuda ceritanya bisa ngomong. Aduh, masa Dracula naik kuda sih? Harusnya kan Dracula naik kelelawar. Aduh kuda, kalau naik kelelawar, kelelawarnya kan kecil kuda. Keburu jatuh. Ya betul juga sih. Emang naik kelelawar kan kelelawarnya kecil. Kita besar, jatuh dong. Oke, udah aku capek. Udah kamu kok bisa ngomong sih? Kan kuda siluman. Oke, sekarang kita mau coba ini. Mau diganti nih guys. Katanya bisa diganti, oke. Materialnya, kita coba dulu ganti warnanya dulu ya. Katanya bisa ganti-ganti nih warnanya. Masuk kamera, terus diganti warna merah. Wih, aduh Sakura, masa kudanya kuning, hijau, emangnya lampu lalu lintas. Oke deh guys, sekarang aduh kudanya pink, pingsan nanti. Oke, kita coba materialnya. Bisa jadi glass. Wah, kudanya tembus pandang. Bisa jadi apa tuh? Gloss. Kudanya jadi patung. Jadi glass, jadi gloss, jadi ghost. Oh iya, glass, gloss, ghost jadinya Sakura. Aduh, gondrong gila udah kali ya. Aduh. Katanya si kuda, kuda bisa ngomong. Sakura sabar ya, gondrong sudah mulai gila. Oke guys. Sekarang kita mau lihat belakangnya nih. Wah, keren Sakura. Sakura, apa? Kita bisa mandi di situ. Wah, bagus sekali. Itu bukan buat tempat mandi kayaknya ya. Aduh. Itu bukan. Itu kayaknya buat tempat foto-foto. Kenapa aku jadi gak tenggelam gini? Sakura, kamu kenapa Sakura? Aduh, Sakura nah, ini. Nah, oke ini sudah. Oke, sekarang kan katanya bisa diganti tuh rumputnya. Terus, pohonnya. Oke, kita cobain ya guys. Foto-foto dulu. Oke. Nah, ini pakai kamera. Terus kita pilih color. Oke. Bisa jadi biru. Sakura, kenapa pohonnya cuma satu ya? Harusnya pohonnya berapa ya? Aduh. Soalnya mataku nih tinggal satu ditutup nih gimana? Tuh jadi kuning guys. Oke. Nanti kita juga bisa pilih. Wih jadi oranye. Keren. Bagus, keren. Ini kan sudah tadi, kok dibolak-balik sih? Oke, jadi, aduh, kok jadi hitam? Nggak pernah kamu siram ya Sakura? Oke, udah selesai tuh. Berarti udah selesai yang ada di castle. Oke, kita foto dulu. Cekrik. Oke, bye-bye kuda. Bye-bye vampir jelek. Aja si kuda bisa ngomong. Bye-bye kuda.
Bye-bye. Oke, sekarang kita mau menuju ke kantor pajak. Ke kantor pajak ya? Katanya office. Katanya bisa dimasukin sekarang. Oh, beneran? Yuk. Kita mau ke sana. Ini kita mau nyobainnya. Nyobainnya baru. Ayo langsung yuk ngebut. Langsung. Langsung. Kalau langsung ke langit Sakura. Kamu ini gimana sih? Ayo langsung saja ngebut. Tuh kok berhenti sih? Ayo dong. Aduh, kan ambil ancang-ancang takut jatuh tahu enggak? Okay. Waduh, kok ngepot-ngepot melulu sih? Wih, asik juga nih, keren. Tuh, udah mau sampai. Katanya. Aduh, Sakura kamu lebay banget. Udah mau sampai. Keren. Ternyata ada di sini kantor pajaknya. Sakura. Aduh, ayo buruan. Ya. Oke, kita mau lihat apa aja yang ada. Aku mau lihat duluan. Sebentar. Ternyata dalamnya bagus sekali. Bagus banget. Tapi kok enggak ada orangnya ya? Kayaknya perlu tuh buat kita bikin drama nanti. Iya tuh bisa. Apa tuh bisa kayak terjadi kantor? Sakura, aku yang jadi bos ya. Gak boleh, harus yang lain yang jadi bos. Pokoknya yang pintar kayak si Mitsuhiko itu baru boleh jadi bos. Aduh, masa Roiko jadi bos? Terus aku jadi apa dong? Ya jadi pembantunya. Enak aja. Udah deh, kita mau lihat Ayo. Ke atas. Kita mau lihat ke atas. Di atas ada apaan? Ayo Sakura cepetan. Ya, ayo yuk. Dilihat di atas ada apaan? Ini berapa lantai memangnya ya? Nggak tahu sih. Ada 1, 2, 3. Apaan yang di pintu itu? Ada apaan sih? Ada hantu. Ya, ternyata under apaan? Under. Aduh, mataku nggak bisa lihat Sakura, soalnya di Coba sih lihat pintu itu. Oke, sekarang kita mau lihat. Wah, ternyata di dalamnya, banyak laptop. PC. PC. Misi. Misi. Ruang kayak rapat gitu. Itu buat ruang rapat. Oke. Kira-kira kursinya bisa gerak gak ya? Waduh, tadi gak dicoba. Kalau yang di bawah bisa didudukin kayaknya. Coba. Sakura kemana ini? Sakura! Tolong. Kok tolong? Gimana sih namaku diganti-ganti? Namaku ini Kevin hari ini. Kenapa tetap Kevin gondrong? Kevin. Ya itu pandai drama, bukan sekarang. Kamu kok tiba-tiba ada dari mana aja sih? Pakai keajaiban telepon. Sekarang kita mau nyobain. Itu yang kursinya hijau. Udah. Rutin kamu. Duduk Sakura, kita coba. Kursinya itu bisa keluar gak ya? Gak tahu, cobain duduk dulu dong. Aduh, drong cepetan drong. Jadi, apakah Anda sudah membayar semuanya? Maaf Pak, saya belum punya uang Pak, jadi saya masih ngutang Pak tahun depan. Aduh! Kamu tadi ngomong sama siapa? Ditanyain petugasnya ternyata masih belum bayar, dia masih ngutang. Tapi masih nggak ada petugasnya kok. Kan pura-pura. Yaudah, ayo Sakura. Apa aja yang buka? Udah kayaknya udah pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah deh. Kita sudah semua kayaknya ya. Oke deh. Guys, kalau ada yang lupa kasih komen ya guys ya. Oke, sekarang kita mau pulang ke rumah karena belum melihat rumah si gondrong. Aduh, kenapa sih kok berhenti? Aduh, ini kan persiapan. Omong-omong itu kenapa itu yang di samping itu? Apaan? Emangnya ada apaan di samping situ? Oh, saya tahu. Ternyata kantornya sama rumahnya si gondrong deket nih. Akhirnya ada mobil baru. Iya, mobilnya tuh juga udah ganti tuh, udah lebih bagus. Sakura, kita ke rumahnya si Bio dulu sama si Yuto. Yuta. Ini kita mau lihat, katanya ada sepeda tuh yang kecil di situ. Nah. Tuh, kamu nyobain dulu deh Sakura. Yaudah, kalau bisa. Tapi kan kamu kegebesaran, gak cukup Sakura. Ternyata bisa guys, bisa. Bisa. Aku belum punya nih. Sebentar, kita ambil dulu sepedanya. Jadi ada di other. Jadi sih kalau itu sepeda buat si Mio sama si Yuto itu. Iya, si Yuto Yuta. Sepeda roda 3 tuh. Wih. Aduh Sakura, kita emang masa kecil gak bahagia apa nih begini nih.
badan kita ini lebih besar dari sepedanya, tau enggak? Iya. Nah, Neko pikir tricycle itu apa tuh yang, apa tuh sepeda yang ada tiga dudukan gitu? Tiga dudukan? Sakura! Sepeda roda tiga, bukan sepeda rodanya tiga. Salah juga. Bukan sepeda dudukannya tiga, gimana sih Sakura? Oke, sekarang. Aku mau lihat. Kita cek rumah kita. Rumah gondrong maksudnya. Oke, apa yang baru ya? Waduh, semuanya serba merah. Waduh, kursinya hitam. Rupanya rumah Dracula tuh kayak gini ya. Waduh, kulkasnya merah, Sakura. Ya sudah, emang kenapa, kan bagus. Jadi Dracula dong. Oke, kamarku baru nggak? Ya baru kok, nih tadaaa. Kasurnya juga baru, tapi aku maunya biru, nggak mau warna itu. Oke, yang ini, wah ini juga baru. Oke, kamar mandinya juga baru. Wih, keren. Tapi kok nggak tingkat dua ya? Iri deh aku sama kamu. Aduh, sudahlah. Klosetnya tetap putih. Aku maunya warna hitam. Aduh. Kan Dracula. Oke. Sakura, ganti baju lagi nih. Ayo. Jadi mumi. Oke, Sakura ganti deh. Oke, sekarang kita jadi mumi nih, guys. Tapi jadi mumi tadi karena nggak back to title, sayapnya nggak bisa hilang nih. Oke, ayo keluar ayo, sekarang. Ayo. Inilah kita, mumi masa depan. Aduh, Sakura ganteng-ganteng kok jadi mumi. Sudahlah. Panas tau nggak, Sakura? Panas-panas, dingin gini. Aduh, ini Sakura. Sakura. Mumi bersayap. Oke, kita mau coba keluarin kereta... gontung, kereta gantung salah. Sepatu roda. Kursi roda. Kereta roda. Kursi roda. Kursi roda. Aduh, salah melulu si gondrong. Okay. Ayo kamu yang doangin aku. Aku mau istirahat dulu. Sakura ini. Ya udah, ini aku dorongin nih. Oke, habis itu giliran ya. Ya. Tuh. Enak kan? Enak. Wih, seru banget guys, bisa naik sepatu roda. Aduh, salah lagi. Kursi roda. Aduh, kursi roda. Sakura bisa... capek, giliran. Ya, ini bisa nih buat kayak apa-apa. Gak taunya nanti dicepetin sama Sakura, gondrongnya Pepsi. Sakura, pelan-pelan dong. Aku ini sudah jadi mumi. Nanti jadi kerangka dong. Aduh, mbak, minggir mbak, mumi mau lewat. Kita ke rumah sakit dulu. Ayo. Panggil, Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Bapak dokter, tolong Pak. Tolong, saya butuh bantuan sekarang. Ayo Pak, cepetan Pak, jangan lambat. Mumi. Aduh, saya belum mau jadi mumi. Kenapa ada mumi datang ke sini? Pak, tolongin Pak. Ini udah luka parah, Pak. Aduh. Ya sudah. Apanya luka parah? Kan jadi mumi. Oke. Sakura, gak ada kamar. Kalau gitu kita keluar aja. Bilang Pak dokter. Pak dokter. Kamarnya penuh, Pak dokter. Kamarnya penuh, Pak dokter. Aduh, tolong. Saya gak mau jadi mumi. Aduh, Pak. Saya mau butuh kamar, Pak. Bukan butuh mumi, Pak. Thank you.
guys, ternyata si dokternya pingsan gara-gara ketemu mumi. Itu harusnya di rumah sakit juga ada kursi roda guys, tapi tadi karena kita nggak sempat karena waktu, jadi kita langsung ngeluarin aja. Emang kursi rodanya di mana tuh kalau? Kursi rodanya ada di tadi di masuk di dalam, terus ada di dalam sedikit. Ada kursi rodanya di rumah sakit tadi. Oke deh guys, semoga kalian terhibur ya. Kok terhibur sih salah. Semoga kalian juga cepet update. Emangnya komputer. Oke deh guys, semoga kita cepat akan membuat drama-drama yang baru, yang lucu, yang keren. Kasih saran kalian ya guys, kira-kira kasih drama apa ya yang mau yang kalian mau kita bikinin. Aduh sampai belibet jadi gondrong. Oke deh guys. Oke guys, jadi Nicole mau pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Nicole yang selanjutnya. Bye bye, I love you. Bye.